Pagi Sobat Well, kembali lagi kita akan mereview untuk power supply digital 9-15 volt. Ini unitnya di belakang sudah support fan atau kipas. Bentuknya seperti ini, dengan panjang kurang lebih 20 cm. Depan display satu kiri ampere, kanan voltase, sampingnya ini. Oke, sampingnya. Oke. Langsung aja kita akan coba untuk nyalakan power supply-nya ya, Sobat Well ya. Ini kita coba untuk nyala. Nah, kiri kanan, sebelah kanan ini untuk voltase. Ini kan tegangannya naik terus. Ini saya coba maksimal di angka, ini saya coba 15 volt. Ini untuk maksimalnya. Ini bisa sampai 15 volt. Ini coba saya turunkan lagi ya. Nah, sebelah kiri ini ampernya. Jadi kalau ada tegangan, kiri ini akan naik ampernya. Ini saya coba lagi untuk voltasenya. Dia bisa ngelok nggak? Ini coba saya matikan dulu, saya nyalakan ya. Di 12,7. Saya coba dulu, saya matikan. Saya nyalakan lagi ya. Bener, berarti dia bisa ngelok untuk tegangannya, Sobat Well. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat pagi.